Sampai saat metune, buatan target ya. Untuk perumahan ini berapa kakak nih? 56. 56 kakak. Untuk pendatangnya berapa? Jalan-jalan. Ini wisata Batiniah. Oh iya. Wisata Batiniah yang ada di Kampung Baru, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Karena di sini pas panas, awan-awan podo ndelik, sepi. Do sumun kok ora do gelem metu pada sumu. Kudune sumu ning jero ana sing demai ya, Pak. Dadi do krasane kamar. Lho, nek ning jero ana sing demai. Iya. Lah ngene iki sing marai nyeneke ya ning jero ana sing demai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras. Mewis waras, alhamdulillah di pagi ini seger. Semoga pemirsa semua diberikan kesehatan, rezeki melimpah. Amin ya robbal alamin. Kita berada di kota, yaitu Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kali ini kita melihat suasana yang ada di desa, yang desa ini saya anggap unik, yaitu berada di Kecamatan Jepon. Jalan ini merupakan jalan Blora Cepu. Kita belok arah kiri, kita menuju arah Bogorjo. Kali ini kita melihat kiri jalan ini merupakan Puskesmas Kecamatan Jepon. Dan sasaran kali ini kita masih lurus jalan ke arah utara menuju Kecamatan Bogorjo. Untuk wilayah mana? Monggo kita ikuti terus perjalanan kali ini menuju arah Kecamatan Bogorjo. Kita lihat suasana untuk mendekati suatu pedesaan yang unik, yaitu di Kecamatan Jepon. Perjalanan kita mulai, kita lihat di jalan ini persiapan tanam padi. Kita sudah memasuki desa Laroh Gunung, yaitu kita menuju tempat wisata. Tempat wisata apakah itu? Ya, bisa disebut dengan wisata Batiniah. Camp di sini terkenal New Camp atau Kampung Baru. Di manakah itu? Ini inilah suasana asli. Kita menuju New Camp, yaitu Kampung Barunya. Kampung Baru itu isinya apa? Modenya bagaimana? Monggo kita saksikan. Ini masih perjalanan di wilayah Jepon, Kecamatan Jepon. Perjalanan ini kurang lebih dari jalan raya Simpang 3 itu nanti kita berhenti sejauh 1,5 km. Kiri jalan ini merupakan gudang dan jagung dan pabrik-pabrik kedelai atau pabrik. Sasaran kita setelah gudang-gudang ini, itu ada perbukitan kecil yang ada di kiri jalan. Untuk depan ini ada lokasinya, kita tengok arah kiri. Nah, itu ada perumahan-perumahan, itu sasaran kali ini. Di mana itu? Nah, monggo kita susuri. Kampung penuh dengan misteri. Misterinya apa? Kita lihat nanti di kampung itu. Nah, pas perumahan itu, di belakang rumah ini kita cari lorong masuknya. Lorong masuk setelah rumah ini, 1, 2. Nah,
itu. Setelah ini cret, tikungan serit. Nah, ini dia detik-detik menegangkan. Depanku ada gapuro. Nah, gapuro itu nanti kita berhenti. Kita coba memasuki kampung barunya. Kita berhenti. Tet, sesaat kita lihat suasana sekelilingnya. Kita sudah berada di samping atau belakang gudang. Ini lokasi yang disebut wisata batiniah New Camp yang ada di Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora Jawa Tengah. Monggo kita persani masuk. Kita sudah memasuki lorong yang pertama, rumah pertama. Ini menuju wisata batiniah atau di kampung barunya. Penampakan dari luar bah. Kita masuk untuk rumah-rumahnya seperti ini, sepi. Oh, ternyata di bawah itu ada penduduk dari sini. Untuk pintu masuk demi keamanan, ini dikasih portal dan ada pos penunggunya juga. Pos penunggu ini dari warga sini atau dari mana? Sedang menunggu untuk keluar masuk juga pengawasan yang ada di lokalisasi sini, lokalisasi desa atau kampung baru. Ini tempatnya wisata batiniah. Ini paring asma sinten, Pak? Jenengan. Enggak, celukane. Hah? Enggak, celukane. Celukane enggak. Nah, ini dengan Bapak enggak untuk penunggu di portal. Ini portalnya keluar masuk pinten iki? Istilahnya apa? Parkir nggih. Nggih. Pinten ngoten niku? Gang 1000 niku berapa jam? Iya, sama lebete. Sama lebete, nanti sama metune. Mboten target ya. Untuk perumahan ini berapa kakak nih? 56. 56 kakak. Untuk pendatangnya berapa? Nah, pendatangnya ya orang ngerti, urut lumayan. Mboten datang ya, tapi kuatan ya. Iya. Ini lokasinya seperti ini, kampung baru. Ini pertama, lorong pertama setelah portal belok kanan turun. Jalan Jambu RT2 RW4. Siang hari adanya ya seperti ini. Untuk tempatnya seperti ini, suasana dari pegunungan sana itu pegunungan, yaitu di daerah Randu Blatong, bisa daerah perbatasan Jepon paling selatan yaitu Banyuasinnya. Kita kembali ke rumahnya. Siang hari sepi. Oh, akses jalan sangat dekat.
dekat sekali dengan jalan. Untuk pemandangan dilihat dari sini, karena ini termasuk juga daerah perbukitan, kondisi seperti ini, kondisi daerah perbukitan. Dan ini masuk di lorong 2 lagi, masuk lorong 2. Jalan-jalan nenggone wisata Batiniah. Oh iya iya iya. Wisata Batiniah yang ada di Kampung Baru, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Karena di sini pas panas, awan-awan podo ndelik, sepi. Do sumun kok ora do gelem metu padha sumuk. Kudune sumuk njero ana sing demek ya, Pak. Dadi cok rasane kamar. Lho, nek ning jero ana sing demeki. Iya. Lah ngene iki lho sing marai nyeneke ya ning jero ana sing demeki. Lah ning jowo ora didemek-demek. Ora pamaran wong akeh. Nek ning jowo akeh wong. Iya. Wis ngene iki sedulur. Iya, Pak. Jagung-jagungan ning gone warung. Warung Mbak Bu sinten iki? Bumi. Bumi nggih. Ceritane mono di video. Wis seperti itu sedulur, wong mergo ya awan-awan sepi-sepi do ndelik. Wong padahal sumuk ya do ora metu. Ya wis ora apa-apa, sing penting ngerti dalane. Sampun katone iki, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.